Dewi Persik pamer gaji calon suami pilot sampai 200 juta rupiah malah tuai nyinyir. Siapa yang tak kenal dengan sosok Dewi Persik? Kehidupan biduan dangdut ini kerap menjadi sorotan publik. Seperti yang diketahui bahwa sang biduan kerap berseteru dengan sejumlah artis. Tak hanya itu saja, kehidupan asmara Dewi Persik pun juga sering menjadi bahan omongan. Dewi Persik diketahui telah menikah sebanyak 3 kali dan gagal mempertahankan rumah tangganya. Yang terbaru, Dewi Persik dikabarkan akan menikah dengan sosok pilot bernama Ruli. Dewi Persik pun pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 mengungkapkan gaji dan profesi sang calon suami. Hal ini Dewi Persik lakukan saat calon suami yaitu diejek mau kondo atau tidak bermodal. Tak main-main, gaji calon suami Dewi Persik ini mencapai 200 juta rupiah. Ini pilot say, gajinya 200 juta rupiah. Gimana mau kondo say, kata Dewi Persik. Dewi Persik juga menuding bahwa mantan suaminya yang justru mau kondo. Kalau mantan suami baru mau kondo, kebalik kamu, kata Dewi Persik. Dewi Persik mengungkap bahwa calon suaminya selalu mendapat jadwal penerbangan luar negeri. Kalau calon aku mah sekarang gak mau kondo, dia pilot terbangnya ke luar negeri terus, kata Dewi Persik.